Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab dan mementingkan diri seorang pemandu yang menggunakan lampu beacon ketika kesesakan jalan raya. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat sebuah kereta dengan sengaja menggunakan lampu beacon sambil memandu di atas garisan seolah-olah kenderaan rasmi pihak polis. Tindakan individu tersebut menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan netizen dan rata-rata netizen meminta agar pihak berkuasa segera mengambil tindakan ke atas pemandu tersebut.